semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yeay, Mio, Mio. Kakak, Mio, katamu hari ini ada yang datang. Siapa Mio? Ini kak. Wah, Mio, ternyata Mio yang datang. Yeay, Mio datang, Mio datang. Mio sudah lama tidak datang ke rumah kita kan Mio? Iya kak, makanya hari ini Mio ajak dulu dia pergi makan. Katanya dia kasih pengen makan kue. Oh, ternyata kamu kangen kue yang ada di kota ini ya. Iya kakak Uta, iya. Wah Mio, sepertinya kamu sudah makin dewasa. Mio, gimana kalau kita pulang dulu Mio? Kita mau tunggu si Baby Celine dan Baby Hara. Ayo, kita pergi. Yeay. Kakak, enak sekali ya kak kuenya. Nanti kita bungkuskan untuk Mia deh kak. Iya, nanti kita bungkusin untuk Mia ya bawa pulang. Sekarang kita mau pulang dulu nih. Pulang ke rumah kita. Yuta, rumah Yuta jadi coklat. Itu rumah kita, Mio. Kok rumah kita jadi warna coklat? Iya, Kak. Rumah kita kok jadi warna coklat? Dan juga lantai dua. Wah. Rumah kita jadi besar. Wah, berarti rumah kita sudah direnovasi ya, Kak? Kenapa bisa direnovasi secepat itu? Coba kamu lihat. Sepertinya aku pernah lihat rumah ini, Mio. Coba kamu lihat, Mio. Hah? Ini bukannya rumahnya Masha and the Bear, Kak. Rumah Bear yang film Masha and the Bear loh, Kak. Wah, rupanya ini adalah rumah beruang itu ya, Mio? Iya, Kak. Wah. Rumah kita berubah menjadi rumah Masha and the Bear. Wah, pasti keren sekali ya, Mio, di dalamnya. Iya, Kak. Yeay. Ayo, Mia. Kebetulan kamu datang kan, Mia? Sekalian, kamu lihat nih rumah baru kita. Iya Kak Yuta, ayo kita masuk lihat Kak Yuta. Ya, ayo kita masuk lihat. Wah Mio, rumah kita jadi rumah Masha and the Bear. Lihat sebelah sini, rumahnya rumah kayu kan Mio. Iya Kak, wah keren sekali ya Kak. Rumah kita jadi rumah bertingkat. Iya nih, ayo kita masuk deh sebelah sini. Oh, ada beruangnya di dalam. Wah, ada bear di dalam. Woi kalian, kenapa kalian masuk-masuk ke rumahku? Tapi ini kan rumah kami. Bukan, ini rumahku. Kalian gak lihat ya di depan, itu bukan rumah kalian. Hah? Mio, ini bukan di rumah kita, Mio. Iya kak, ini kan dalamnya rumah kita. Coba aku lihat dulu, ini kamar Kak Sakura kan? Tuh kan, ini rumahnya Kak Sakura. Kamarnya Kak Sakura, dan di sini ini kamar kita, Mio. Dan dapurnya juga, tapi luarnya bukan. Ya, sekarang rumah ini sudah menjadi milikku. Kok bisa? Tapi untuk yang perempuan, kalian boleh tinggal di sini. Karena kalian berdua mirip Masha, jadi kalian berdua boleh tinggal di sini. Hah? Mereka berdua jadinya boleh tinggal di sini, tapi kami laki-laki. Kalian laki-laki keluar. Tidak boleh berada di sini. Hai, kalian berdua. Kalian berdua mirip sekali dengan Masha. Aku pengen sekali main sama Masha. Kalian tahu kan kalau kita adalah teman baik. Kalian mau gak main denganku? Nanti kita akan memainkan permainan yang menyenangkan. Wah, Mio mirip sama Masha. Iya, Mia mirip sama Masha. Iya, kalian berdua mirip sama Masha. Ayo bermain denganku sebelah sini. Aku juga mau main. Kalian main di luar aja. Main sama laki-laki yang lain. Iya kak, kakak main di luar aja deh. Soalnya Mio pengen sekali main dengan Bear di rumah Masha and the Bear. Wah, si Mio malah main sama Bear. Jadi kita gimana nih? Kita harus keluar atau matam? Ayo deh kalau gitu kita keluar. Kita tidak boleh berada di dalam sini. Padahal ini kan bukannya ini rumahku. Kenapa jadi gak boleh masuk ke dalam rumah ya? Aneh sekali. Tapi kalau dilihat dari luar sih, ini rumahnya. Rumahnya Bear sih, bukan rumah kita sih. Ya, ini bukan rumah kita. Ya udah deh kalau gitu, kita main yang lain aja deh. Ayo. Tapi mobil ini masih punya Kak Sakura kan? Kita bawa aja deh, daripada nanti diambil sama Bear itu kan. Kita bawa aja mobilnya. Sekarang aku mau belanja dulu deh ke Yumat. Yeay. Walaupun nanti aku bingung, aku mau tidur di mana sih? Lihat tuh, ada yang sedang main. Ayo kita dekatin. Hai, kalian sedang main apa? Ayah Susanti, perempuan banyak muda. Wah, sedang main Ayah Susanti. Aku juga jadi pengen main Ayah Susanti. Aku juga. Tetapi mainnya kok kayak gitu? Ya, itu yang benar. Bukan. Ayah Susantinya kan sedang pegang kayu. Terus nanti mereka bakal ikutin kita kan main Ayah Susanti. Ya ampun,
Iya, soalnya dia kan tidak nampak. Jadi aku seperti ini nih. Dia tidak bisa menemukan kayuku. Waduh. Malah mainnya jadi kayak si Atom sama Atom. Ya udah deh kalau gitu. Ayo kita belanja dulu. Iya, Susanti. Wah, sudah lama ya kita tidak mainkan itu. Iya, Yuta. Kita sudah lama tidak mainkan itu. Wah, aku menemukan lagi. Kalian mirip dengan Masha. Hai kalian, ayo main denganku. Kita main Masha and the Bear. Wah, main Masha and the Bear. Kami sedang main Ayah Susanti. Tapi main Masha and the Bear itu lebih seru. Kalian mau gak? Mau gak? Iya, aku mau. Iya, aku juga mau. Oh, boleh. Oh, baiklah kalau gitu. Ayo, kalian ikut aku ya. Kita mainkan Ayah Susanti dan Masha and the Bear. Oke, baiklah kalau gitu. Ayo ikut aku. Ikut aku pergi ke rumah Masha and the Bear yang di situ. Kak Mami, aku mau beli ini dan ini. Yuta, lihat itu. Oh, kenapa? Lihat apa? Hah? Itu bukannya Bear yang tadi ada di rumahku. Dia sedang ngapain? Bukannya dia sedang main sama Mio dan Mia. Oh, semuanya. Aku punya banyak Masha. Masha and the Bear. Ayah Susanti, semuanya ikut aku. Ayah Susanti. Nanti aja nyanyinya. Ayo, di dalam sini, sebelah sini, kita main. Wah, dia membawa mereka semua masuk ke dalam rumah Bear itu. Rumah yang ada di film Masha and the Bear. Emangnya untuk apa ya? Kenapa dia membawa mereka semua? Dia membawa semua yang mirip dengan Masha. Ya Yuta, mungkin mau main sama-sama. Tapi kenapa banyak sekali? Bukannya sudah main sama Mio sama Mia. Waduh. Sepertinya ada yang gak beres. Sepertinya ini aneh deh. Itu tidak aneh. Aneh? Itu tidak aneh. Terus kita yang laki-laki gimana dong? Kita gak diajak main. Yuta, kita main Ayah Susanti aja. Oh iya, yaudah deh. Apa kita main Ayah Susanti aja ya? Tapi kayunya juga dibawa sama dia. Yaudah oke deh kalau gitu. Kita main Ayah Susanti sama-sama. Wah, di sini ada lagi Masha-Mashaku. Ada 5 Masha di sini. Ayo, ikut aku sampai ke taman. Atom Susanti, perempuan banyak muda, jalan tutup mata. Awas, jangan sampai jatuh. Ikut aku sebelah sini. Yuta Susanti. Bukan. Atom sama Atom Susanti. Ayo, tamannya sebelah sini nih. Oh, tunggu dulu. Itu bukannya Bear yang tadi. Kenapa mereka jadi ada di sini? Kenapa dia jadi ada di sini? Iya, Yuta. Itu Bear yang tadi. Oh, apa yang terjadi? Kenapa dia malah di sini untuk panggil Masha-Masha yang lain? Emangnya yang tadi main sama dia terus Mio sama Mia kemana? Waduh, ini aneh sekali. Ayo, ikut aku. Yuta, di mana? Ayo, lepaskan aja itu. Kenapa masih tutup mata? Aku jadi curiga nih. Ada yang aneh. Ayo deh kalau gitu, kita ke rumah yang Masha and the Bear ini. Emangnya Mio sama Mia ngapain? Mereka di mana? Mereka kenapa tidak sama-sama Bear itu? Kenapa dari tadi Bear itu keluar tanpa si Mio sama Mia kan? Aneh sekali kan? Kalau tidak main sama-sama lagi, kenapa dia tidak keluar dari rumah ini? Apa jangan-jangan mereka sudah keluar dari rumah ini? Tapi kan harusnya mereka cari kita kan? Iya Yuta, kamu benar. Ini aneh sekali. Gimana kalau kita coba periksa rumah Bear ini deh? Soalnya Bearnya kan tadi lagi di taman kan? Semoga di sini kita bisa menemukan si Mio sama Mia. Hah? Mio! Mia! Kalian di mana? Mia! Oh, gak ada tuh. Mereka gak ada. Kemana ya mereka? Mia! Kalian di mana? Waduh. Mia! Oh, gak ada. Mereka gak ada sama sekali. Waduh, coba aku lihat dulu deh si Bear-nya itu. Bear-nya masih ada di situ gak ya? Mereka di mana ya? Mia! Ayo, semuanya ikut aku. Kita akan main Masha and the Bear. Sebelah sini. Lihat, mirip sekali kan rumahnya dengan rumah Masha and the Bear? Wah iya, mirip sekali, bagus sekali. Aku mau. Tapi aku yang pertama jadi Masha ya. Enggak, aku yang pertama. Ayo masuk sebelah sini semuanya. Kita akan main Masha and the Bear. Wah. Atom. Mereka mengikuti Bear masuk ke dalam rumah. Tapi tadi kita gak ada lihat si Mio sama Mia di dalam rumah kan? Iya Yuta, mereka hilang. Oh, ada lagi. Banyak sekali loh yang masuk ke dalam rumah. Tapi di mana ya Mio sama Mia?
Wah, gawat nih. Jangan-jangan terjadi sesuatu sama mereka. Ayo kita ngintip, kita ngintip. Oke, ayo kita ngintip. Oh, tapi masih ada satu orang lagi di sana. Kita mau masuk atau enggak ya? Oh, ada lagi yang datang yang warna kuning. Tapi ya Tom, apa enggak sebaiknya kita tunggu di sini aja? Kita sambil lihat situasinya seperti apa. Wah, banyak sekali hari ini yang sudah aku tangkap. Mereka semuanya percaya bahwa aku adalah beruang masa in the bear. Padahal aku bukanlah beruang masa in the bear. Tapi aku yang sebenarnya adalah Akmau. Aku adalah Akmau dan aku akan mencari orang-orang lebih banyak lagi. Di mana lagi ya? Kali ini aku akan membawa anak laki-laki yang mengenalku. Siapa yang mengenalku? Aku mau cari yang mana dulu ya? Ke kanan atau ke kiri? Oh, dia udah keluar. Tadi apakah kalian dengar? Katanya dia menangkap banyak orang. Berarti si Mio sama Mia sudah ditangkap dan dia malah berubah. Ternyata dia adalah Akmau. Akmau jahat. Waduh. Sudah kuduga dia mencurigakan sekali. Ternyata dia memang menyamar. Dia menyamar jadi beruang untuk menangkap orang-orang yang seperti Masha. Dan Mio tertangkap olehnya. Pantesan aku tidak nampak. Baiklah kalau gitu, aku akan menanyakan kepadanya. Hei kamu, monster Akmau. Wah, ada anak laki-laki. Baiklah kalau gitu, ayo kamu ikut aku ke dalam. Tidak, aku tahu kalau kamu adalah penipu. Oh, kamu bukannya yang tadi itu ya? Iya. Cepat bilang, Mio sama Mia di mana? Kamu sembunyikan mereka di mana? Oh, aku tidak mau bilang. Cepat katakan padaku. Kalau aku tidak mau, emangnya kenapa? Pergi kamu dari sini. Tapi ini kan rumahku. Bukan. Sekarang rumah ini sudah menjadi milikku. Lihat aja kamu, rumah itu sudah berubah kan? Pergi sana. Oh tidak, aku akan mengambil ketapelku. Berhenti kamu. Nah, aku sudah membawa ketapelku. Kalau kamu kena ini, kamu akan pingsan. Oh, kena, yeay. Kena lagi, hore. Aduh, dia kuat juga ya. Aduh, aku malah kena. Oh, kamu bawa senjata apa itu? Oh, ketapel. Aduh, sakit sekali. Sini ketapelnya. Bawa sini, aku akan mengambilnya. Tidak, aku tidak mau. Enak aja minta-minta. Siapa suruh kamu gak bawa senjata? Pokoknya kamu tidak boleh ambil ketapelku. Oh, sakit kan? Aku memang jago menembak nih. Sepertinya dia sudah pingsan. Oh, dia bangun lagi. Sini, bawa kemari ketapelnya. Tidak, aku tidak mau. Enak aja kamu mau ambil barangku. Kalau bisa ambil aja sendiri. Yeay, kena. Tapi aku juga kena. Wah, dia kuat sekali. Padahal aku sudah ketapel dia berkali-kali loh. Tapi kok dia bangun-bangun terus ya? Kalau gitu, rasakan ini. Oh, dia teriak tuh. Sepertinya dia sudah pingsan. Yeay, beneran. Ternyata dia pingsan. Ore, aku menang. Akmaunya sudah pingsan. Aduh, aku malah lupa tanya. Di mana ya Mio sama Mia disembunyikan? Woi, bangun. Mio sama Mia mana? Bangun, woi. Dia sudah pingsan. Iya, tapi aku kan lupa tanya Mio sama Mia. Oh, ya udah deh kalau gitu. Ayo kita cari sendiri aja. Iya, pasti masih di rumah. Iya, soalnya tadi kan anak-anak yang dia bawa tadi itu kan masih di rumah kan? Pasti mereka masih ada di rumah nih. Ayo kita cari. Woi, kalian, ada di mana? Mio, kalian di mana? Oh, kita tadi udah cari di sini kan? Ada di loteng. Oh iya, loteng belum kita cari. Jangan-jangan memang ada di loteng. Semoga ada di loteng deh. Mio, kakak. Wow, ketemu. Yeay, hore. Kalian semua ketemu. Wow, banyak sekali orang di sini. Kakak, untunglah kakak menyelamatkan kami ya. Wah, Mio, dia sudah pingsan. Ternyata dia adalah Akmau. Hah? Akmau? Iya, tapi tenang aja, aku sudah mengalahkan dia. Hore. Oh, tunggu dulu. Itu siapa? Hah? Itu? Jangan-jangan itu adalah bear, kak. Maksudmu? Masa in the bear, Mio? Iya, kak. Wah, iya. Ternyata dia adalah bear yang asli. Kita menemukan bear yang asli. Hore. Kakak, Mia mau main dengan bear. Wah, kamu mau main dengan bear ya? Boleh. Kalau bear yang ini pasti dia baik. Soalnya yang jahat sudah kita kalahkan. Yeay. Hore, beruang palsunya sudah kalah ya, kak? Iya, Akmaunya sudah kalah. Sekarang rumah ini menjadi milik kita lagi, Mio. Oh iya, rumah ini jadinya milik kita lagi kan, kak? Iya, tapi rumah kita sudah berubah menjadi rumah bear. Yuta, ayo main di atas. Oh iya, coba kita lihat di atas ada apa ya? Wow, ini dia tingkat duanya. Aku nanti malam mau tidur di atas.
Aku ikut. Boleh. Oh, di sini ada pohon-pohon juga. Kita bisa main di sini, Mio. Bisa keliling-keliling di sini. Kita ada tempat permainan yang baru. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Wah, Kakak, kita bisa main hide and seek di sini, Kak. Iya, kita bisa main sembunyi-sembunyi di sini.